Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu kembali bersama ibu dengan materi yang berbeda. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ibu berharap kalian semua diberikan kesehatan agar dapat menjalani aktivitas ya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu agar semua berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat materi kita yang minggu lalu? Jika kalian masih ingat, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa isi nama dan kelas. Sekarang kita akan membahas materi tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan. Penasaran bagaimana? Mari kita simak bersama. Sekarang kita akan belajar tematik kelas 2, tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah. Kompetensi dasar 3.3 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah dalam kehidupan sehari-hari. 4.3 Menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. Tujuan pembelajaran di sini menyatakan kalimat matematika tentang penjumlahan dan pengurangan, menjumlahkan bilangan 3 angka dengan cara panjang dan pendek, melakukan pengurangan 2 bilangan cacah dengan cara panjang dan pendek, serta menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan dan penjumlahan. Perhatikan contoh. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Jika digambarkan dengan kubus, maka seperti berikut. Kubus yang atas adalah banyak siswa laki-laki. Siswa laki-laki ada 125. Ini kubus berjumlah 100. Ini kubus berjumlah 20. Dan ini kubus berjumlah 5. Kubus yang bawah adalah banyak siswa perempuan yang berjumlah 117. Ini kubus berjumlah 100, ini kubus berjumlah 10, dan ini kubus berjumlah 7. Pertama-tama, yang kita jumlahkan adalah satuannya. 5 ditambah dengan 7, hasilnya 12. Maka, kita tulis satuannya yaitu 2, dan kita simpan puluhannya di sini. 20 ditambah 10, maka hasilnya 30. 100 ditambah 100 adalah 200. Jadi, kita jumlahkan dulu yang sama-sama puluhan. 30 ditambah dengan 10, yaitu 40. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah
242. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara panjang atau pendek. Cara panjang. 125 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 5. 117 sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 7. Maka yang pertama kita jumlahkan adalah 5 dan 7. 5 ditambah 7 sama dengan 12. 20 ditambah 10, 30. 100 ditambah 100 adalah 200. Lalu, kita pisah. 12 terdiri atas 10 puluhan dan 2 satuan. Ya, kita tulis di sini. Kemudian, di sini ada 30, di sini ada 200. Lalu, kita jumlahkan yang sama. Nah, 30 dan 10 adalah puluhan yang sama. Maka, jumlahnya adalah 40. Jadi, 200 ditambah 40 ditambah 2. Hasilnya 242. Sekarang, cara yang pendek. 125 ditambah 117. Pertama, kita jumlahkan satuannya, yaitu 5 dan 7. Hasilnya 12. Tulis 2 satuan, simpan 1 puluhan. Oke, kita tulis di sini 2. Lalu kita simpan 1. Setelah itu, jumlahkan puluhannya. Nah, yang ini adalah termasuk puluhan. Jadi, 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Maka kita tulis 4-nya. Nah, setelah itu jumlahkan ratusannya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kita tulis 2-nya di sini. Bagaimana? Sekarang perhatikan. Contoh soal. Benny bertugas membereskan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan 38 buah. Sisa kapur dihitung dengan pengurangan. Jadi, sisa kapur ada berapa kira-kira? Pengurangan dapat dilakukan dengan cara panjang atau pendek. Yang pertama, cara panjang. 242 sama dengan 200 ditambah 40 ditambah 2 sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2. 242 sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 12. 12 didapatkan dari hasil penjumlahan 10 ditambah 2.
38 sama dengan 30 ditambah 8. Kemudian kita kurangkan. 12 dikurang 8. Hasilnya 4. Lalu 30 dikurang 30. Hasilnya 0. Kemudian 200 turun ke bawah. Hasilnya adalah 204. Cara pendek. 242 dikurang 38. Yang pertama, kurangkan satuannya. Yang mana kira-kira? Benar, 2 dikurang 8. Karena 2 tidak bisa dikurangi 8, pinjam 1 puluhan atau 10 dari 4 puluhan. Kita pinjam di sini ya. Kemudian kita tulis di sini 12. Sehingga 12 dikurang 8, hasilnya 4. Empat puluhan telah dipinjam satu puluhan. Ini tadi sudah dipinjam. Jadi sisanya adalah 30-an. Kita tulis 3. Sehingga 3 dikurang 3 sama dengan 0. Lalu 2 ini kita turunkan ke bawah. Nah, jadi hasilnya 204. Samakan dengan yang atas. Sekarang kita akan membahas tematik kelas 2, tema 1 hidup rukun, subtema 4 hidup rukun di masyarakat. Contoh soal. Kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Pembahasan. Ingatlah penjumlahan dan pengurangan yang sudah dipelajari sebelumnya. 95 ditambah 120 dikurang 158 sama dengan. Nah, hasil dari penjumlahan 95 ditambah 120 adalah jumlah kue seluruhnya. Penjumlahan dan pengurangan dikerjakan berurutan. 95 ditambah 120. Pertama-tama kita kerjakan dulu yang ini. Oke. 5 ditambah 0 hasilnya 5. Kemudian 9 ditambah 2 hasilnya 11. Maka kita tulis satuannya 1 dan kita simpan puluhannya. Lalu 1 ditambah 1 hasilnya 2. Jumlah kue seluruhnya adalah 215. Lalu 215 dikurang 158. 5 tidak bisa dikurangi 8.
Jadi, pinjam di satu puluhan jadi 15. 15 dikurang 8, hasilnya 7. Lalu, satu puluhan sudah dipinjam oleh 5 satuan. Jadi, sisanya 0 puluhan. 0 puluhan tidak bisa dikurangi dengan 5. Jadi, pinjam dengan 200-an. Maka, 1 digabung dengan 0. Jadi, 10. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Lalu, 200-an tadi sudah dipinjam, sisa 100-an. Maka 1 dikurang 1 hasilnya adalah 0. Angka 0 di depan tidak perlu ditulis. Oke anak-anak, jadi sisa kue sekarang adalah berapa? Benar sekali. Nah, sisanya yang ini. 57. Bagaimana? Mudah bukan? Cukup sekian, terima kasih. Anak-anak, bagaimana materi hari ini? Mudah bukan? Demikian materi untuk hari ini ya. Selanjutnya anak-anak bisa langsung ke Google Classroom untuk mengerjakan soal-soal latihan. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.